judulnya kopi inspirasi. Dan gak ngantuk tak turuk-turuk nih, gak itu turuk aku yakin. Lah kowe kopi ini kan gula inspirasi, kan tolak sih bener inspirasi. Lah iya. Penyewain Mas Bri. Penyewainnya totalnya ngusar RP ini 0. Ini kopi tanji ini rinciannya oke, ini totalnya 0. Iya, rinciannya oke totalnya 0. Bayarannya langsung ke pusat mereka. Itu ngejene konsepnya papan. Papan son gini gini. Langsung yang pinggir pentas Mas Bri. Kanan kiri dua kan dua. Terus kiri. Ya nengko neng kono. Neng jalan kemang neng. Oh. Pak kuning jalan kemang. Berarti sampean gandengan luru kayak. Kanan kiri. Kau kanan kiri paling jat di sini. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana di pagi hari ini macet sedikit. Kita sekarang mau ke markas khususnya gitu. Dari lokasi Karawang sekitar 30 menit perjalanan. Ini masih banyak orang berangkat sekolah, kerja, macam-macam. Ada lampu merah. Ikuti terus lur. Nah ini lur, pengajian akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Gangnya untuk menuju lokasi belum. Di jalan-jalan ada yang sudah pasang ini. Audio lor, lupa ko audio keliru, mohon maaf ya. Masuk ke dalam lor ya, ada panggungnya di sini. Buset.
ada Mas Bre juga di sana. Iki krune brewok mau makan dulu. Oke, kita mendekat dulu ke brewok audio aja. Nah, untuk brewok audionya di sini bawa full planner 12 subwoofer. Oh, linernya pakai for akustik lur, yang kiri kanan, yang tengah pakai Betavo ini. Nah, seperti ini. Di truk, ditaruh di truk. Genset sudah ready semua di atas. Power. Kita lihat di panggungnya. Di sini ada panggung penghormatannya. Kok panggung penghormatan? Panggung acara. Lupa, saya kira karnaval. Oke, kita spill ini. Nah, di sini ada Bofas Audio. Oke, Mas Salim mau nyebil power yang ada di atas. Bofas Audio Banyuwangi. Ini juga tim sirkus, mirip punya Ibu Fago yang sampingnya ini. Di sebelahnya Bofas ada Kalima Maksimal. Juga sudah ready di sini tapi belum tahu posisi sebelah mana lur. Ih, Mas ramai. Sing sebelah sing jalan di Mas, sebelah kanan. Panggung. Tadi katanya ada dua di kanan, dua di kiri. Oh, berarti dua truk di kanan, dua truk di kiri. Iya. Aku enggak tahu nanti. Sisae rasik akeh, Mas. Ayo. Di sana. Ngebong. Ini di depan kok sama Bu Wagoin nanti. Oh, di depan. Berarti jumper sama embong-embong kan, Mas. Nggih. Bakal full nanti malam. Tapi kayaknya aku gak kena kopi inspirasi ku sanding. Ayo mama aja. Kian ngarep masjid lho. Kan aku cek ning motor nang kono to isu-isu iki. Mama aja ngarep. Nah. Tuku kopi aku nang kono. Judule kopi inspirasi. Dan gak ngantuk tak turuk-turuk nek gak iso turuk aku yakin. Lah kowe kopi nek kon golek inspirasi kon telak sebenarnya inspirasi. Lah iya. Nah, sing kelarangan ya. Kru paling lucu dari kali ini. Sing di kru paling lucu. Sing kuplukan ah. Oh, Mas Iki. Tepian. Oh, sing Mas Iki. Sing nyetir sampai teko. Pak Kangono lagi ngantuk aku. Iki piye lho iki aku. Pran. Gorengan iki lho. Gimana? Iyo gorengan iki lho. Ora tak ndoh. Eh, tendang mangan iki sik lho, tendang mangan iki sik lho, ndoh. Karo nyeksi nyekel sik. Wene lho jagongan jeruk karo di live ne sendelok wong sak irang-irang. Dimangi. Kan jam loro lho aku sampe nang kene iki. Wah, jan ke panitia aku. Lho, iki malah mule bali mah tak de Mas aku ndang nebai yo malah kok bongkar pas akeh wong. Lah kene ape ning Mas Samir lho jan. Lah caca kae wong arep anu kata tas budal sama wis bablas corone bocah-bocah wis budal aku ngono. Rama ngomong ngopi-ngopi sik nang omah. Oke, ngono. Kan tinggal marani Edi do budal kok. Aku mang yo. Aku ngomong kok kamkat mang sik kondi. Terus aku sampean kok kandigoro. Kancep kok kandigoro.
sekono tapi dari kankap iki wis babah njuk puter ngopi lah ya kowe ning kankap ngakan ning me penyewa to aku langsung balap dhisik akhire yang ben tekoni dhisik aku tak tak gangi setengah jam mang wisan nanti kok pas iki wong teko aku ya teko ya aku teko kok pengga aku dhewe ning kene debat perkara anu ning kono mau berarti debat jam setengah mungkin ning kene noto iki mung 8 iki mau weh takon bubrai iki mau iki total kedua iki mau kurang akeh wes salah meneh menyalai kodrat ya mang wis toto meneng takon bubrai nek dadi 12 gak manut panitia kok meneh ora manut penyewa oh penyewa penyewa iki Mas Bro penyewane totale ngisor RP ini 0 ini no kuitan sini rinciannya oke okay, totale 0 iya rinciannya oke totale 0 bayarannya langsung ke pusat mereka itu ngejini konsepnya papat matang son gini gini langsung yang pinggir pentas mas iya di kanan kiri 2 kanan 2 kiri iya ini gue neng kono yang jalan kemang enak aku yang jalan kemang berarti semen gandengan lur kayak kanan kiri oh, kanan kiri paling dicat di sini di lima ngapro paling ngapro nih ini coba mau kopaku lur kopaku dia nek pasir ada isometura ya nanti kono nek pasir tak hijau mau pasaran, mau pas neng bangunan. Di sisi sih, no Mas Ijan. Di sisi nih. Cak pondokan oke, tenang. Aku nak ini putaris. Aku mesti aku buat protes mau. Subuh mau. Protes Bung Karne. Protes Bung Karne. Kok sing dilihani ngongkon Brino kere ya. Panitia. Panitia. Penyewa terus iki. Panitia. Penyewa RP 0 ya. Penyewa RP 0. Iya. Yo denda oke, tapi yo 0 mau. Ya serinciane lho, tulis serinciane. Lah lagi muri jeng ape rokokan lho. Eh, sing rosor ini yo. Kok iso kok ngenteni wis bar mari. Lah kebang ayo ra dia macah-macah. Emang ruwe ya waktu itu. Nah, dilapori petek-petek ya mau sih. Apa ya wolu kae. Ora ngono. Terus akhirnya ya betul. Padahal caca kayak mas ngomong loh. Iya betul. Tidak tanggung. Lo pernah laporan? Boleh kah? Belum. Caca ya pinter lah ngomongnya aku wis mari. Meh mari. Kali dikejar gitu. Lapor itu guys. Aku mah bingung tuh pesolawatan juga. Capek dia. Indo ya apa? YouTuber nih gini pos ini konten. Tapi kan sana gini nggak salah. Di Sabilu Tapa dilarang lagi. Dilarang lagi. Gak oleh, gak soleh lagi. Enak ofisialnya, kak. Hanya ofisialnya sih ngelak. Soalnya percuma. Pas acara tuh, pas acara tuh. Kok belap ning kene nggore nek sinyal blas. Kaya sing Maulid ka? Nggih, nek sinyal blas. Ora enak mirang gak iso. Angel pisan. Cuma pusat to. Pas sok dewa iki. Ya ora enak sih bisa ngene kan sak BT asline kan mesti mati, gak mampu deh. Berjos. Dipateni karo pusat. 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 Bang pusat nek. Itu waktu meledak, meledak ya to. Wong anu overload. Uang panas nih. Jadi penataan karnaval itu jauh di. Panas nih kalau sini karang soal nama ibu dokter. Ibu Yosan bareng. Goreng ngaji apa? Ngaji boleh. Ngaji serentak. Tak lihat saya di sini. Hadir dan pengajian hadir. Ini Mas bikin bata-bata uang goreng kan ini kak karena palanto ini. Tambah piye lho iki? Ya kan kene melok ngaji ya. Penggemar. Ana sing batang-batang ya, berarti melok ati. Batangnya teko kok.
Maskernya Brewok Audio. Terima kasih Om Bre, dikasih semuanya. Makan sampai minum tempat juga. Oke, dulur. Saya akhiri dulu videonya. Kita sambung nanti ya, intronya dari Mas B seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.